bersama Sperindak Kabupaten Madiun, wakil Forkopimda, membagikan bantuan tunai langsung kepada nelayan, warung, dan pedagang kaki lima yang rencananya akan dibagikan sebanyak 6.000 orang. Nah, hari ini tahap pertama kita bagikan dulu kurang lebih 1.000. Rencananya akan seminggu kita lakukan 2 kali pada hari Selasa dan Rabu. Bantuan ini ditujukan untuk sebagai salah satu peningkatan percepatan pemulihan perekonomian khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Madiun. Terima kasih kepada Kapolres Madiun.